안녕하세요. 안녕. 안녕, 어서 가. 안녕. 됐어요? 어서 드디어. Bu, mana bayaran temenmu itu? Udah 2 bulan kamu nunggak? Ditagih kabur terus. Iya, maaf ya, Bu. Uangnya tuh kepake terus sama aku. Kepake? Memangnya cuma kamu? Ibu juga banyak keperluan sih. Bayar air, bayar lingkungan, bayar listrik. Suruh kayak temenmu itu cari tempat lain. Ini bukan tempat penampungan transmigrasi, Vi. Iya, Bu, ngerti. Pokoknya, lihat sampai minggu depan kamu belum bayar, kamu sekalian aja cari tempat kos lain. Bu, nanti aku usahain ya. Sama kerennya aja sok mau menampung temen. Sudah? Maafin ya, Bu. Loh? Nah? Mau kemana, kan? Aku mau pergi, Vi. Udah nyusahin kamu. Hala, pasti kamu dengerin itu ya omelannya ibu kos tadi ya. Udah biarin aja, nah, namanya juga ibu-ibu. Emang suka gitu, suka drama, lebay. Udah 3 bulan aku cari kerja di sini, Vi. Gak dapet-dapet. Duitku sentep blas, Vi. Dina, aku tuh udah janji sama ibumu buat jagain kamu di sini. Kamu mau bikin aku kalah sama orang tuamu? Udah, mendingan baju-baju kamu masukin lagi ke lemari, yo. Besok kamu cari kerja lagi, aku cari uang lagi. Udah beres. Awas kalau akan kabur. Bajumu. Yo, sik yo, tak buka sik. Yo. Gimana? Modelnya kayak di majalah itu bukan? Tak rubah sitik. Lin tambah seksi. Oh, kayak kamu. Mas Bondo. Apa tuh? Nih, bayar cicilannya. Cicilan apa? Baju, masa aku yang dicicil. Bisa aja kamu, ya udah. Tak bayar ya, tapi jangan pakai alasan lagi. Baju baru, gaya baru, pelanggan juga harus baru. Oke, beres Mas Bondo. Udah ya, semuanya nih. Oke, makasih ya. Ya. Nah! Vi. Sopo, Vi? Kancamu toh? Jadikan balon aja. Bus, ngawur ya. Loh, kenapa tuh? Gimana lamarannya? Dapet kan? Belum. Susah kalau cuma jasa SMP. Eh, kamu udah makan belum? Udah? Alah, bohong. Udah makan yuk, tak bayari. Lalu jamu ya apa? Wes, gak usah dipikirin. Gue tuh gak bakalan habis. Yuk, ayo. Vi, mau kemana? Lah ini anak keras kepala, Pak. Kerja dulu, baru jalan-jalan. Aku mau balon, Vi. Hah? Ojo, ngapain sih? Kamu itu kan masih perawan, nah. Perawanku is jam jual sepeda. Alah. Vi, aku nggak mungkin nganggur terus. Numpang ambek kon, turu ambek kon, mangan ambek kon. Ya udah, kamu bantuin aku jahit lagi aja, yo. Kan udah pernah sih. Yang ada pelanggan pada komplain. Ah, lagumu, nah. Kamu masuk biliar aja kabur kok.
gimana mau balon? Ayo. Aku pasti iso. Ih, kamu tuh beneran mau bikin aku kualat ya? Kualatmu ben aku sing nanggung. Si, aku gak mau terus-terusan jadi benalu buat kamu. Aduh, nah, ini loh, ini. Jadi balon kayak aku tuh gampang, gampang banget. Tapi berhentiinnya sih susah, kayak kena narkoba. Kesalahan utamanya karena nyoba, takutnya kamu jadi doyan, gitu loh. Aku wes yakin. Pokoknya aku gak setuju, titik. Hei, Nak Vivi. Ibu. Ingat ya, besok harus bayar. Yo, tenang aja, Bu. Uangnya udah tak siapin di dalam. Gak pakai kurang ya. Beres, beres. Ibu tuh jangan marah-marah, senyum dikit. Ya, aku gak marah, like, kamu belum bayar. Biar awet muda, Bu. Vi. Emang duitnya udah ada? Jadi kamu tuh harus tahu tempat pencahayaan kamu manggung. Makeup gak tebel, gak tipis. Sini. Dandananmu itu harus beda daripada dandananmu biasanya. Supaya aman kalau kamu lagi libur. Udah, laku kamu udah. Senyum. Namanya siapa? Hah? Apa? Aduh. Sakit tenggorokan. Berapaan? Mukanya harus mengundang, matanya menipis. Bibirnya dibuka, monyong sedikit. Kocomu kui bebasin setora 3 hari ya. Bener. Bener udah. Susah ya, mau seksi. Kacau ya aku tadi. Wajur banget. Kamu nih gimana sih, aku udah ajarin kamu. Salah lagi. Aduh kuyu, aku berusaha. Iya gak apa-apa, biasa. Pertama kayak gitu kok. Tapi, kok gak mau tau? Seteranmu ya apa? Gampang. Udah, aku nemenin kamu aja. Hah? Jangan gitu, ah. Aku gak mau jadi penolong kamu terus, Vi. Aku bisa kok sendiri. Yakin. Bener gak apa-apa? Bener. Temen gak? Mm-hmm. Aku serius loh. Ya, aku juga serius. Awes. Ya, tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung telepon aku yo. Kamu udah catat nomorku kan? Iya. Hati-hati yo. Yo. Bunda, aku titip koncoku yo. Yo, tenang aja. Arep balon ora? Yo arep. Sip. Ya. Gimana tadi? Gitu. Nah, lagi. Gus.
Asem. Dimasukin database? Belum, Len. Kemarin ibuku sakit. Jadi aku belum sempat. Ya wes, setelah absen langsung dimasukin ya. Iya, Len. Eh, kamu jangan dorong-dorong dong. Kan saya. Wong sampean yang salah kok malah nyalain orang lain sih? Pas, ambil pas. Kemana, Dek? Aduh, Dek. Bambu-bambu saya jadi berantakan. Maaf, Pak. Mau kemana, sih? WC. Siapa, Pak, Dek? Oh, ini ada peserta nyasar. Kesini cari WC. Sampean peserta, tak? Siap, Dan. Hei! Di sini itu tempat pelatihan paskibra, bukan kamp tentara. Ngerti kamu? Siap, Pak. Siap, Bang. Siap, Bro. Apa siap, kan? Pelatih. Siap, pelatih. Hei, mau mana? PC. Sebelah sana. Makasih. Permisi, Pak pelatih. Peserta dari mana, Pak De? Tidak tahu, Pak De. Kamu dangdutan. Pokoknya makan. Sudah sama semua. Sudah diminta semua, kan? Ini tempatnya. Ngomong-ngomong gimana itu? Hari kemarin coba dilihat ini. Pokoknya udah komplit enggak apa-apa. Sama dia. Jadi sudah kumpulnya sudah bagus, enggak ada yang salah. Ya kan? Halo. Halo. Arini. Nih, Putri. Kamu mau? Tapi wes ada sing aku gigit. Boleh. Makasih ya.
Kamu sendirian aja, Ta. Kau pergi. Tapi kamu sudah daftar. Belum. Saudaraku yang bawain koper belum datang. Tuh, emangnya tadi enggak bareng? Ibu, keselok kayak gitu, nanti takutnya tenggorokanmu tuh tersumbat loh, nyangkut di situ, terus nggak bisa nafas, bisa mati. Nah, mau kamu jawab? Saya ke WC dulu ya, saya. Permisi, Pak. Aku kemari mau meriksa kesehatan PSK. Sopo sih manggil? Aku nggak tahu ya, Pak. Aku anak baru soalnya. Aku cuma ditugasin datang ke sini aja kok. Mereka di mana ya, Pak? Di ruang lorong jok itu. Oh. Mari, Tante. Ya, makasih ya, Pak. Sayo. Mbak, aku periksa kamu dulu ya. Bajunya enggak mau ah. Keenakan dia dong bisa lihat gratisan. Iya, udah nanggap mau lihat gratisan. Emang kita punya negara? Iya. Tenang. Pak, bapaknya bisa keluar sebentar enggak, Pak? Gara-gara sampean semuanya jadi enggak mau diperiksa. Iya. Iya. Makasih, Pak. Ini kan namanya. Kok temanku enggak? Iku loh, sing anaknya Iku. Gak ada sih, tapi gak ada. Nanti sih. Coba mbaknya, buka mulutnya. Sini deket-deket. Kan habis kemut apa sih? Kas apa? Turin. Yalah, pantesan. Ambune, bosok. Minta perhatian kepada seluruh orang tua dan juga pengantar untuk segera meninggalkan tempat. Karena upacara pembukaan akan segera dimulai. Dan untuk adik-adik, segera mempersiapkan barisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wis nelfon Astrid. Mereka sih katanya udah hampir sampai. Tapi kalau Putri Andini, gak perlu aku. Gak ada kabarnya sama sekali. Terusnya apa? Nungguin Andini sampai datang? Itu aja kali ya, Mas. Aku ke lapangan dulu ya. Yowis, sama. Ya. Jalannya. Hati-hati dong kalau jalan. Maaf, Pak. Oh, kamu peserta ya? Iya. Oh, tunggu. Kamu Astrid ya? Tunggu, Mas. Astrid ini, Mas, tunggu. Mas, bukan itu, Mas. Wah, siapa pun, Dok? Putri. Putri Andini? Ya. Sebentar ya, dicocokin datanya dulu. Mas, bisa agak cepetan gak sih, Mas? Itu udah mulai loh. Sabar, Bu, sabar. Mas, saya Astrid, peserta terbaik utusan kota Surabaya. Tuh, data saya udah lengkap, kan? Kalau data dia gak lengkap, ya harus digugurin aja. Nanti, kalau kamu dihukum karena telat, bilang aja petugasnya kerjanya lama. Biar kamu gak disalah-salahin. Ya udah sana, masuk barisan. Ayo, ayo. Ini punya kamu. Udah, masuk barisan. Sana cepat, telat nanti. Siap! Kalian hadir di sini karena kalian adalah yang terbaik dari seluruh Jawa Timur. Dan kalian akan memanggul tugas yang sangat berat. Kalian akan digembleng oleh para pelatih yang akan dipimpin
Kapten Erlangga. Siap! Balik! Keren! Rak! Kami membutuhkan kesiapan fisik dan mental kalian untuk menerima latihan ini. Bila kalian tidak siap, pintu telah terbuka di hadapan kalian untuk pergi. Ayo, Dek, yang mau pulang silakan. Dek, hitam kalian kalau di sini kalian enggak bisa hura-hura. Kita bisa nongkrong lagi. Dan siap kalian pulang. Eh, siapa itu? Kenapa berhenti, Dek? Lanjutin dong. Hah? Mau pulang kan? Ini juga celana pendek. Apaan sih nih? Kenapa enggak jadi pulang, ha? Ayo pulang, ayo. Ayo, jawab, ayo pulang. Asal kamu makan tempe ya. Masih banyak, Dek, yang mau gantiin kamu, Dek. Kayaknya kayak mau ngelenok. Jawab, Dek. Itu bulu mata juga udah sampai kalis. Kenapa jadi paskibraka itu, Dek? Mau taruh gua. Jawab, Dek. Punya mulut kan? Hah? Mau nangis. Eh, kok mundur-mundur? Kenapa nangis? Oh, jago. Moonwalk. Udah datangnya telat, bajunya kayak gini. Eh, ada yang mau pulang? Ayo jawab, ada yang mau pulang? Ayo cepetan, ada lagi mau pulang? Siap, iya! Apakah kalian siap berlatih? Siap, iya! Balik, kanan! Ini kayak ngono. Biar pelatih pada meleleh kali. Putri. Sini. Iya, sini. Kamu gak ganti baju, Taput? Saudaraku yang bawain koper belum dateng. Kok iso kepisah, sih? Iya. Soalnya... aku kan berwaktu supaya gak terlambat. Jadinya kepisah di stasiun. Alah, kayak ngono. Mau nggak pakai bajuku dulu? Kan nggak enak pakai itu, nanti takutnya masuk angin. Takut-takut angin duduk, nanti kamu bisa serangan jantung. Iso mate, nanti nggak bisa latihan. Mau? Pakai bajuku ya? Nih. Pakai ya? Makasih. Iya. Aku boleh pinjam HP-mu sebentar nggak? Aku mau nelpon saudaraku yang bawa koper. Oh iya, boleh. Ini sekalian sama cara dalam bersih. Ayo. Sekalian sendal jepitnya boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh. Tapi hati-hati loh. Katanya kamar mandi di sini tuh licin banget. Makanya aku takut nanti kamu kepleset, terus kejeduk, terus kegerotak. Nanti takutnya pendarahan iso mate loh. Emang mau? Aku sih nggak. Ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Makasih ya. Halo. Vivi Private Service. Ana sing iso dibantu, Mas? Hey, ini aku Nina. Oh my God, Nina. Kok masih hidup, ta? Kok nang dia sih? Aku di tempat pelatihan paskibraka. Kayaknya enggak jauh deh dari tempat mangkal kita. Ngapain kamu di sana? Kamu enggak mau kabur aja? Lah iya, aku mau. Makanya kau bantuin aku. Selamat kepada Astrid dan Prabu yang telah terpilih menjadi Bulurah
dan Pak Lora Desa Bahagia Paskibraka, Provinsi Jawa Timur. Ganteng ya, Rek. Eh, cie. Tapi emang ganteng sih. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi juga, silahkan. Izin ke belakang. Ya, silahkan. Duh, gimana sih? Kok panjang nemen ya temboknya? Nah, Nina! Eh, Put! Put! Putri! Nang di kon! Vi! Eh! Nah, Put! Vi! Vivi! Nang di! Vivi! Vi, gana Vi! Oh! Eh, nah! Kon gak apa-apa, tah? Iya, aku bebek. Ayo cepetan kabur, salah ketahuan. Sik, sik, yuk, sik. Putri. Kalau mau kabur kok di tempat yang sama, Mbak? Siapa itu? Oh, Pak D. Ngapain malam-malam kok di situ, Pak D? Cari tiang bambu untuk jualan. Tadi jatuh karena tidak lihat lubang. Tapi Pak D enggak apa-apa, Dok? Oh, rapopo. Ya. Sekarang saya mau balik kamar. Ya wis, hati-hati ya, Pak D. Iya, iya. Mbak, udah aman. Sakiran, arek-arek manggilnya Pak D. Sakiran. Kulo Putri Andini. Mbak Putri bener mau kabur. Lewat sana aja, lebih gampang. Ayo. Sakiran. Ya wes Pak D. Kalau gitu aku pamit dulu ya Pak D. Maaf udah merepotkan. Ya, ya. Makasih, ya. Makasih banget Pak D. Suun Pak D. Ya. Mari. Nah, kok ya kamu bisa ikutan latihan paskibraka sih? Emang nggak ketahuan ta? Aku juga nggak tahu Vi. Kok ya bisa pas gitu yo? Kayaknya udah diatur aja. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kamu gak ketangkep sama Satpol PP. Gimana kalau misalnya malam ini kita nginep di tempat temanku? Di sana tempatnya enak, gede, ono AC-ne. Abis itu ada PS, ada air hangat juga. Terus yuk, anaknya ibu kos ganteng pol. Yuk kesana yuk. Aku balik pelatihan, Vi. Ojo ngawur. Wes bisa keluar kok mau masuk lagi. Keluar masuk. Punya apa sih? Paling enggak di tempat pelatihan aku bisa makan gratis. Dapat baju gratis. Tidur gratis. Ya pokoknya aku enggak nyusahin kamu. Aku enggak susah. Beneran, aku enggak susah. Dah, enggak usah mikir macam-macam. Kalau ketahuan, kamu bisa kena pasal 378. Mau kon? Alah, urusannya itu gampang. Kamu juga gak seneng kan aku balon?
Ya kalau kamu mau masuk lagi ke dalam, ya apa caranya? Loh, nak, mau ngapain kon? Razia! Aku iso. Vi, aku minta tolong sekali lagi. Kalau kamu iso, tolong bawain bajuku ya. Oh, satu lagi. Apa? Doain aku supaya nggak ketahuan. Pasti. Yes. Kok iso deh ya? Aku harus coba. Razia! Bajuku aja dulu ya. Dan peserta dengan tempat tidur terjorok, untuk peserta putra dan putri, jatuh kepada Ardi Wijaya dan Putri Andini. Balik kanan, gerak. Dan sebagai hukumannya, Putri Andini membersihkan bangsal putri, dan Ardi Wijaya membersihkan bangsal putra. Mengerti? Siap, mengerti. Selamat pagi! Siap pagi! Perkenalkan, nama saya Kapten Infanteri Erlangga. Saya akan memimpin kalian selama pelatihan di sini. Kalian ini orang-orang yang terpilih untuk mewakili Provinsi Jawa Timur. Kalian akan dilatih dan digembleng secara keras. Gak ada yang ngarang-ngarang. Gak ada yang lelehan. Semua di bawah komando saya. Kasih jelas ya? Jelas. Hadap kiri. Tak. Balik kanan, tak. Balik kiri, tak. Siap lagi. Kiri itu nggak ada. Ada balik kanan. Langkah tegap, maju. Kanan. Mana suaranya yang keras itu siswa?
Terdepan. Sikap pikiran di depan yang benar. Terdepan. Gak ada sedang menyum. Gak ada sedang menyum. Saya duduk. Siapa yang nyuruh ini? Hah? Saya yang duduk. Berdiri, berdiri. Ngarang-ngarang kamu ya. Malah nongkrong di bawah. Mana soal itu? Pakai. Sembarangan kamu nih. Topimu juga dipakai itu. Cepat pakai. Kacau nih, kacau, 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 kacau. Aduh, bonyok badanku, Rek. Gak pernah lo aku seumur umur push up sebanyak ini. Maaf, Erin. Gara-gara aku, kamu kena hukuman terus. Kamu tuh kroki ya hari pertama. Kok salah-salah terus sih? Iya, aku kroki. Sekali lagi aku minta maaf, yo. Aku udah bikin kamu susah terus. Padahal kamu udah selalu bantu aku. Maaf ya. Yes, gak usah dipikirin. Aku yakin kok, kamu pasti bisa. Aku janji, mulai besok aku belajar berbaris yang benar. Supaya kamu gak kena hukuman lagi. Entah. Terus, angkat kakinya. Makanya, jadi orang itu yang rapi. Emangnya enak bersihin satu bansal sendirian? Lah, iki nangkene masih basah. Kok bisa kerja rasanya? Ini nih, di sini juga. Laras! Kalian mau nyopos ya? Ih, ada yang berani hebat. Dengar ya? Aku dan yang lainnya bisa ada di sini tuh karena kerja keras dan susah payah. Awas kamu bikin ulah lagi. Pak Di, apapun alasan Mbak Putri balik kemari, saya dukung 1000%. Makasih Pak Di. Tapi kena hukum terus. Ah, ya biasa, Mbak. Hari pertama. Ah, kalau Mbak Putri mau, Pak D bisa ngajarin baris. Oh, Pak D mantan paskibraka? Oh, ya enggak lah, Mbak. Tapi tiap tahun lihat latihan di sini, Pak D jadi paham dasar-dasar berbaris. Dikit-dikit. Tapi kalau Mbak Putri nggak mau ya, nggak apa-apa. Ya mau, Pak De. Mau banget. Capek dukung terus. Kalau gitu nanti malam datang ke logistik ya. Nanti malam? Tapi diem-diem saja. Oh. Kan peserta yang lain harus tidur jam 10. Ya, siap. Ingat ya. Mbak! Vivi? Diingat, Mbak Ecu. Lah, apa kon pakai kalung-kalung kayak gini? Alah, kon yang ngapain pakai sinetronan segala? Ya, aku itu gak bisa masuk. Terus pas tadi ganti penjaga, yo aku coba lagi. Aku bilang aja, aku mau ketemu sama mbakku yang namanya Sakiran. Maaf ya, Pak Dek. Namanya aku pakai, maaf banget. Bajumu. Baunya gimana? Hati-hati ketahuan. Lagi mikirnya gimana? Taruh di tempat tadi saja. Nanti malaman Mbak Putri ambil. Boleh, Pak De. Boleh. Beneran? Benar. Maaf merepotkan, Pak De. Ya, ya. Sampai nanti malam ya. Siap, Pak De. Ayo. Ayo, Mbak. Mari, Mbak.
badan tegap. Bukan tegang, tegap. Dagu rata. Tangan lurus memanah ke bawah. Jari-jari mengepal. Jempol tidak boleh menembak, tapi seperti memerah santan. Badan tetap tegak. Tidak boleh ada rongga. Ya, jangan nengok. Senyum boleh. Tapi jangan nengok. Jalan di tempat. Gerak. Satu dan dua. Dan satu dan dua. Kaki setinggi rata-rata air. Rata-rata air segimana, Pak? Sejajar pinggang. Jangan nunduk. Tegap. Satu dan dua. Mana itu kakinya? Jangan malas diangkat. Henti. Wih, api kan. Sekarang latihan berbaris. Kaki dihentakkan ke tanah. Tangan sejajar bahu. Tegap 30 derajat belakang. Siap! Gerak! Langkah tegap. Maju jalan. Jalurkan. Belok kiri. Jalan. Harus punya tenaga. Jangan lemah. Walah. Henti. 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 Pembawa bendera itu posisi paling elit untuk peserta putri. Ayo, tahan ya. Latihan lagi. Berat sih. Laper ya. Aduh. Ya, boleh. Seneng. Coklat. Yo, aku beliin kesukaan kamu. Nak Vivi. Ya, Pak De. Kenapa bukan gambar bendera merah putih di tas itu? Iki? Iya. Iya, soalnya kalau misalnya bendera kita tuh kurang keren, Pak De. Kurang fashion gitu lah. Oh. Tuh. Dulu Pak De paling bangga kalau pakai atribut merah putih. Tapi beda ya sekarang. Dulu tiap rumah punya tiang bendera sendiri. Sekarang hanya pakai bambu. Kamu pasti kepilirin. Gerak baris aja bagus. Badan sempurna. Cantik lagi. Kamu juga bisa kepilih tau, Put. Kan sekarang barisnya udah gak salah-salah lagi. Aduh, aku gak yakin. Apa lagi bawa baki tuh? Bagus ya, Rek. Paling pantes. Udah bagus. Bawanya yang bener dong. Makanya gak usah kebanyakan gaya. Palingan cuma jadi cadangan. Ya enggak? Tahu dari mana kamu kalau Arini cuma bisa jadi cadangan? Emang kamu pelatih? Apa kan melok-melok? Aku gak suka ya temenku digituin. Sok jago kamu. Put, udah, Put. Dibanding kali ini jelas lah aku paling jago. Lo gak usah banyak omong, buktiin. Oh, jadi kamu minta bukti. Berani kamu sama aku. Wani. Garis finish di garis dekat pintu. Yang terjatuh atau air tumpah sebelum garis finish, kalah. Setuju? Setuju. Satu. Dua. Tiga. Thank you.
Turun. Malam-malam kayak gini. Kamu? Kok bisa ada kamu? Aku tadi habis dari kamar mandi. Terus aku ngeliat kamu sama si Astrid. Lah aku penasaran. Makanya tak ikutin. Makasih ya, Prabu. Aku gak tahu gimana nasibku kalau gak ada kamu. Iya, sama-sama. Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Koniki sopo? Maksud kamu? Kamu ini siapa? Putri. Putri sopo? Andini. Alah, udah. Aku tahu kamu ini bukan Putri Andini. Kamu tahu dari mana? Putri Andini itu dari Malang, ya. Nah, aku utusan dari Malang juga. Aku sama Putri Andini itu latihannya bareng. Belum selesai. Siapa tadi kamu bilang? Putri pelatih. Putri Andini. Siap, Putri Andini. Bukan urusan kamu. Ngapain nanya-nanya? Kok narap mulet, ah? Iya. Daripada aku yang diusir, lebih baik aku yang pergi. Kenapa? Kok bingung? Ini kan yang kamu mau? Aku? Sampai kamu ngelaporin aku ke Mas Langga. Hah? Aku lapor? Lapor apa sih? Oh, alah. Oh, jadi itu yang bikin kamu tadi ngintip terus nyenggol ember? Aku gak nyenggol ember. Kok ketawa sih? Aku gak ngelaporin kamu. Ya terus? Kamu ngomong apa sama Mas Rangga? DNA-nya ambil aku sebagai lurah. Di sini tuh pesertanya mana aja yang perkembangannya paling pesat. Laku jawab, beberapa orang termasuk nama kamu. Walaupun aku tahu kamu ini bukan Putri Andini, tapi aku kagum sama perjuangan kamu. Sama semangat kamu. Makanya aku gak bakal laporin kamu sama pelatih. Tapi kamu harus janji. Janji apa? Kamu gak boleh pengen pulang lagi kayak gini. Kamu harus semangat. Ya? Bagus. Prabu. Ya. Namaku Nina.
Prabu Wardana. Nino Pertiwi. Si Put, ya ampun Put, lemarimu. Sabar ya Put. Bisa kayak gini. Apa-apaan ini, Dek? Ngapain jemur-jemur pakaian di sini? Kau pikir ini tempat laundry? Maaf kak, ini cuma sementara aja. Soalnya bajunya basah semua. Sekarang kamu bawa ke tempat laundry. Sekalian kamu cuci ini semua. Loh, tapi kak... Kamu gak usah ikut-ikutan. Rin, makasih ya udah mau belain aku. Ya orang kan gak salah ya tak bela, tak? Kasih juga ya, udah mau jadi temanku. Ngomong apa sih, Put? Setelah pelatihan ini selesai, kamu masih mau nggak jadi temanku? Ya, maulah. Aneh-aneh aja lu anak ini. Kamu aja berantem ya. Jangan malas-malas angkat kakinya. Iramanya bisa makan. Langsung lurus saja. Busukkan dadanya. Atur temponya. Fokus. Bendera harus terbentang dengan baik. Apa ini? Wai. Putri tukar dengan Teddy. Siap. Ayo cepat. Krishna tukar dengan Ardi. Siap. Ayo, cepat kamu, ada lambat-lambat. Lalu No Mansen tukar dengan Tinka. Siap. Cepat. Selamat ya, konjok wes jadi jagoan mas kibraka, aku bangga sama kamu. Pak Dini, kasih Pak Dini.
Makasih. Kalau Pak Di masih muda, Pak Di mau jadi pengerek bendera bersama kamu. Sekarang juga masih bisa kok Pak Di. Ya enggak lah. Sekarang ini Pak Di bisa menonton upacara bendera sudah senang. Itu cita-cita masa lalu. Tapi, Nak Putri, malam ini kita gak bisa latihan. Pak Di banyak pekerjaan, menjahit bendera. Oh ya wis, gak apa-apa Pak Di. Gimana kalau sekarang kita yang bantuin Pak Di? Gimana? Ya wis, ayo. Yaudah, ya jahit yuk. Saya gigi? Iya. Pak Di? Pak Di, ada kena? Pak Di. Coba-coba duduk dulu aja. Sini, Pak Di. Tidak sini, Pak Di. Yang mana yang sakit, Pak De? Yang kiri. Oke, di luar kena. Ya, pelan-pelan, Pak De. Pelan-pelan, Pak De. Coba lihat. Enggak, ini bekas luka lama. Cuma sering nyeri lagi. Ini luka kenapa, Pak De? Dulu, Pak De sama Masku kumpul-kumpul di depan Hotel Oranya. Bersama arek-arek lain. Karena melihat ada bendera Belanda masih terpasang di menara hotel. Masku dan arek-arek yang lain teriak-teriak minta londo-londo itu menurunkan bendera. Tapi kita malah ditodong bedil. Arek-arek ngamuk, berantem, Pak De bingung. Pak De masih kecil waktu itu. Insiden bendera ini menyadarkan mereka bahwa kemerdekaan bukan untuk dinikmati, tapi justru untuk diperjuangkan. Sengaja saya membawa kalian ke sini agar kalian-kalian ini belajar dari semangat dan jiwa-jiwa mereka. Belajarlah perjuangan dari orang-orang seperti Pak Sakiran yang kini menjadi pahlawan yang telah terlupakan. Dengan mengingat sejarah bangsa ini, kita bisa saling menghargai dan bangga menjadi Indonesia. Siap! Rak! Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Rak! Hadap serong kiri. Gerak. Bangkitkan. Bangkitkan semangatmu. Untuk pasukan 8, perhatikan ini baik-baik. Saya minta dijaga itu kekompakannya. Kalian ini pasukan inti, harus rapi. Jangan bikin malu saya, bikin bangga Provinsi Jawa Timur.
Dari mana kamu? Jangan kira aku gak pernah perhatiin ya kamu sering keluar malam-malam. Ngapain sih? Temuan ya sama Prabu. Bukan urusan kamu. Jangan pikir gara-gara kamu deket sama lurah, kamu bisa dapetin posisi bagus ya. Dasar cewek gak bener, dasar lontek. Astrid, cukup! Apa kok melo-melo? Aku lurah di sini, aku yang punya aturan dan aku gak suka sama orang kayak dia yang... Cukup! Kamu itu gak ada hak buat duduk-duduk dia macem-macem. Dia itu di sini karena dia kerja keras. Lebih keras dari aku, dari kita semua, apalagi dari kamu. Udah. Enggak, Put. Dengar, aku enggak bisa biarin dia giniin kamu terus. Aku harus belain kamu. Aku harus belain kamu dari dia. Aku juga belain kamu, Put. Iya, Put. Aku juga. Aku juga. Kita semua juga. Apa-apa nih? Kamu seperti apa-apaan? Kita semua tahu. Kamu kan yang sabotase lemarinya Putri sampai basah semua? Iya, tempat tidurnya juga. Banyak sisinya. Jadi kalau kamu berani ngapa-ngapain Putri lagi, kamu bukan cuma berurusan sama aku, tapi kita semua. Dan kita bisa laporin perbuatan kalian bertiga. Ngerti? Ya. Bagus. Tidur. Senyumnya mana senyum? Bagus. Jangan sampai ada yang jatuh. Saya tindak nanti. Awas sampai jatuh. Astrid! Turun! Cepat! Sebagai pengerek bendera, Prabu Wardana. Dan sebagai pembawa baki, Putri Andini. Saya Putri Andini. Siapa kamu? Saya peserta resmi pelatihan ini. Saya dan ibu saya mengalami kecelakaan di hari pendaftaran. Saya belum melaporkan hal ini karena sampai hari ini ibu saya masih dirawat di rumah sakit. Saya Putri Andini yang sebenarnya, bukan dia. Kamu tahu nggak? Apa yang sudah kamu lakukan itu adalah pelanggaran yang berat. Karena selama saya bertahun-tahun melatih di sini, baru kali ini dia berani mencoreng wajah kami yang habis-habisan. Gara-gara kamu! Hukuman apapun akan saya terima, Mas. Karena saya memang salah. Mulai saat ini juga, kamu gak berhak pakai pakaian itu. Gak pantas kamu. Tunggu, Pak. Jangan bawa dia, Pak. Dia cucu saya, Pak. Saya yang salah. Karena saya dia melakukan ini, Pak.
Pak, Pak. Pak D. Pak, sudah. Saudari Nina? Saya, Pak. Saya Nina, saya. Hus, ngaku-ngaku. Emang saya enggak tahu nama kamu Wati? Bapaknya kok tahu sih? Bapak, langganan saya ya. Mau kamu. Nina? Saya, Pak. Ayo ikut. Nah, kamu harus bilang makasih sama Pak D. Soalnya Pak D tuh udah ngeyakinin Mas Langga supaya enggak nuntut kamu. Makanya kamu dibebasin. Pak D, makasih ya Pak D. Tapi maafin Nina karena selama ini Nina udah bohong sama Pak D. Kamu tidak salah, Nak. Pak D itu sudah dengar alasan kamu melakukan itu dari Nak Vivi. Iya, Nak. Aku cerita kabeh ke Pak D. Udahlah, aku gak mau bohong-bohong lagi. Gara-gara kebohongan kan kamu jadi masuk penjara. Jujur saja, Nak. Pak D itu malah bersyukur kamu melakukan itu. Dengan begitu, Pak D kenal kalian. Sekarang Pak D punya dua cucu. Pak D? Pak D? Pak D? Pak D kenapa, Pak D? Pakai ini sama tangan aku ya. Kenapa kita cucunya? Gak bisa, Mbak. Ini Mbak uangnya. Pas. Udah pas itu, Mbak. Baik, Mbak. Ini kwitansinya. Makasih, oh, Mbak. Ya. Ayo. Pagi, Pak Sakiran. Tarik nafas lagi. Sebenarnya kondisi Pak D sangat tidak baik. Penyakit TBC yang dideritanya sudah sangat akut. Ya, karena selama ini didiamkan. Jadi baiknya gimana, Dok? Ya, memang Pak D harus lebih lama dirawat. Malah saran saya, coba pindahkan Pak D ke ruangan yang lebih baik. Biar Pak D-nya cepat sembuh. Maaf, mungkin mau dirembuk dengan keluarga. Saya pamit dulu ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Mas Angga, terima kasih karena sudah tidak menunggu. Sudah. Yang penting sekarang ini, gimana cara kita merawat Pak D sampai sembuh? Dan saya akan mencoba untuk menggalang dana sumbangan untuk Pak D. Ya wes, kalau gitu saya juga ikut bantu sebisa saya. Saya juga. Jual di situ cepet, Vi. Cepet. Cepet banget. Tuh. Selesai. Lagi, ya. Kenapa sih? Apa? Aku mau balon, Vi. Ngomong aja ngawur, ah. Aku serius. Enggak. Pokoknya aku gak mau kamu jadi kayak aku. Titik, harga mati. Tapi aku nggak punya barang buat dijual, Vi. Cuma itu satu-satunya cara biar aku bantuin Pak D. Iya, tapi kan kamu nggak perlu bantu biaya. Mas Langga itu kan udah ikut bantu. Udah cukup kok. Aku nggak mau selalu di posisi yang nggak bisa berbuat apa-apa, Vi. Ya mungkin ini kesempatan buat aku buat membalas semua kebaikan Pak D ke aku. Pokoknya aku nggak setuju. Apapun alasanmu.
Kamu yang bikin kesel aja. Jadi kamu berani jamin yang ini masih berawan? Wis, tenang saja, bos. Yang satu ini masih keras. Saya tunggu di dalam. Vivi tahu kan masalah ini? Cepat. Bondo, Putri ini mas. Pulang kerja. Nah, kamu kemana aja, ngilang terus. Yon di kamarnya. Lah yang ngapain nanya-nanya kamarnya segala. Anggo apa? Nina! Nazika! Kamu tuh cari Nina sama Putri. Loh, apa itu? Nina! Keluarkan! Kamu ngapain pakai itu? Ngawur aja. Nanti pada bangun. Om! Jangan ngomong sama dia. Dia tuh belum disuntik. Itu maksudnya kamu yang belum disuntik? Bukan, Om. Nama saya kan Putri. Bukan Nina. Jadi ternyata kamu sih benarnya Pade-Pade. Yalah, katanya masih perawan. Ya udahlah nanggu. Pak D dari tadi nanyain kamu terus. Iya mas, tadi aku ada keperluan sebentar. Iya, gak apa-apa. Saya pamit dulu ya, karena besok kan ada upacara 17-an. Tolong pamitin ke Pak D. Jagain beliau ya.
Iya, Mas. Oke. Iya, Mas. Bisa bicara sebentar? Oh, ya, boleh, Mas. Yuk. Putri, makasih udah mau susah-susah nemani Pak D di sini. Nggak ada yang susah, Pak D. Terlalu banyak orang yang baik ke saya, nak. Tapi sepertinya Pak D nggak sempet untuk membalas semua ini. Pak D, jangan ngomong gitu. Gak ada yang berharap untuk dibalas, Pak D. Kita semuanya tulus. Pak D. Pak D. Pak D. Pak D tunggu di sini sebentar ya. Pak D tiduran sebentar. Nina panggil dokter sebentar aja. Nina Pertiwi. Pak D tidak butuh dong. Dia butuh bicara dengan kamu, nak. Nah, waktu Pak D untuk pergi sudah tidak lama lagi. Mengenal kamu itu merupakan sebuah anugerah. Dan itu cukup. Nina, kamu adalah pejuang bagi kehidupanmu sendiri. Semoga Pak D bisa melihat upacara pengibaran bendera. Pagi, Pak D. Pagi, cucu. Pak D pulang kan hari ini? Iya. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati, Pak D. Dari mana kau semalam? Ketemu Mas Bondo yuk. Enggak. Aku ada urusan lain. Alah. Nah, iya, serius. Aku nggak bohong. Ya, sepertinya udah pas, Pak D. Nak Nina, kamu lebih sekedar pembawa bendera. Bagi Pak D, kamu adalah pembawa berkah. Kalau aku, Pak D? Kamu pembawa kegembiraan. Bisa. Ya, gak apa-apa. Tapi becak kan gak boleh masuk jalan protokol. Ya, Thomas? Oh, boleh untuk hari ini, Pak D. Kenapa? Ah, ini kan juga mau memperingati 17-an. Karena apa, Pak D? Oh, iya.
awas ya. Yang lebih layak jadi pembawa baki. Nina. Selamat ya, Nin. Kamu layak di posisi ini. Makasih ya, Strid. Makasih ya, Rin. In. Buat bangga pembinamu di sana. Siap. Siap. Rak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan di depan. Rak. Monggo, Pak De. Nak Vivi? Iya, Pak De yang gerek ya. Pelan-pelan ya, Pak De. Pimpinan saya ambil alih. Para Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Indonesia. Kasih, nak. Tegap! Tegap! Kau pulangnya malam. Emang kamu gak ada PR, Tan? Ada. Aku kan nyantar barang dulu ke Budaya. Oh, ini, bahannya bener gak? Bener? Ya wis, kamu langsung potong aja nih sesuai ukurannya ya. Hei, pacarmu tuh. Ya. Vi,
Tak gue pelanggannya bakal minta diskon. Gede-gede. Siapa? Ker-ker.